Pengen makan bakso, mampir aja di warung Ngah Atung, rasanya enak pas di hati. Bu, ini saya nyerahkan barang nih, barang yang ada cuma sekedar ya. Apa ini? Ini ada gula, ada susu, ada sardin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ish. Ada rupa sanak saudara. Ngapa gak gelap rumah ni? Ha? Hidup di strip apa? Hidup. Oh hidup. Bisa gak tak hidup ke lampu entah? Oh bisa lah. Oh bisa. Assalamualaikum. Angin cok-cok. Lu hidup kan lu. Oh abang janggut. Oh hidup kan lu. Siapa itu nam? Zakaria. Alhamdulillah, lampu. Ya. Salam dong kita. Salam dong bu. Ini siapa kak? Dendek. Siapa oh, nama ni? Dendek bukan. Nama siapa? Nama ibu ni siapa? Malion. Oh. Jaka, Mbok Jaka. Malion. Dia gelawang Yun ya. Oh, Mbok Yun. Awak Yun. Mbok Yun. Mbok ini Jaka. Oh, Jaka di tolo. Ah, kita dulu pernah kumpul-kumpul di rumah apa Pak Yong Jamal. Jamal. Ah. Sekarang anak ada. Iya. Ada. Iya. Ada su wonok pandang. Ada nak su lalu. Ani dah siapa nama dia? Ha? Siapa? Siti Nur Bayangan. Ah, jadi biasa sebut siapa? Mbok Nong. Jadi tinggal di rumah ni tinggal? Berdua lah. Oh berdua. Tidak anak. Lama adik kami ni. Jadi hari-hari kerja apa hari-hari? Nganggur saya. Oh nganggur. Tapi ada kerja ya tak? Apa dia kerjakan? Kerja dengan lapang rumah, rumah tangga ya. Oh ladang tak ada? Sama dah 7 tahun dah. Dah 7 lagi nak di. Dapat gak bantuan dari pemerintah? Baiklah. Alhamdulillah. Berapa ikut anak? Saya. Saya anak dua. Nak masuk tiga. Jadi apa dia lahir? Belum lahir. Jadi tak nampak dah mata ni? Buta. Oh tak nampak. Saya gambar memang buta. Dah lama tak nampak? Dah 3 tahun. 7-8 tahun. Oh dah 8 tahun lah ya. Ini kursi roda. Dia beli ikan orang. Oh dia beri orang. Beri orang. Oh duduklah atas sini. Tidak. Anak tu keretak tu aku buh mana nak anjak tadi. Tak bisa kata dia sana. Oh tutup nyandar-nyandar boleh duduk sini. Duduklah sini. Kau masuk dalam. Ha, jadi kedatangan kami sore-sore ni. Adalah buat channel namanya Kubra TV Berbagi. Jadi hari ini mendatangi Ibu Mbok Yun. Mbok Yun dengan Mbok Nong. Jadi kami ini menyerahkan daripada bantuan dari saudara-saudara kita yang ada di sekitaran kubur. Jadi kami serahkan kepada ini jangan pandang barang cuma sekedar inilah untuk barangkali pandemi kehidupan sehari-hari. Ya, ya ibu-ibu ya. Ya. Ambil barang loh. Bu, Mbok, ini saya nyerahkan barang ni, barang yang ada cuma sekedar ya. Apa ini? Ini ada gula, ada susu, ada kuih, ada indomie, pokok lengkap lah. Mantap. Tapi hanya barang ni sekedar ini yang kami serahkan. Anak saudara kita bertemu lagi di channel Kubra TV yang lain-lainnya. Bertemu tahun sana ni. Ah, mari kita bersama-sama foto lok kita ni.